Kabayang sudah aku ngawinin di situ, saya mau air datang. Iya, siapa yang mau airnya kena air laut, sudah aku ya, mobilnya kena air laut. Itu parkirnya itu penuh di air laut. Ya seru. Ya, saya foto, saya kirim ke para penduduk. Wah, seru sekali, jawaban mantap-mantap. Tenang kok, kita pindahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saya bilang ya. Yes, amin. Banyak sekali jawaban. Nah, tidur, kan enak tidur. Terima kasih Tuhan. Sampai Tuhan cari. Sepanjang malam kita jendela langsung. Kayak mau copot, surat. Saya tidur enak, nyaman. Terima kasih Tuhan, Bapak yang keluar. Bisa aku bersyukur, aku anak raja. Kau selalu kasih yang terbaik. Besok pagi bangun, adem. Saya buka jendela. Itu air laut kayak air kolam renang. Dia kecil. Sampai siang, maka saya ada tribun menado masih. Itu sampai saya buat dengan membuat saya. Ditulis secara ajaib badai yang seharusnya tidak hanya ada di Manado, pindah ke Filipina. Kasih tepuk tangan. Jadi perkawinan meriah kabayang, kan anak saya pakai slayer sudahnya, tetap angin ngapung sudahnya.
Jangan tulis, 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 jangan tulis,
akan terjadi percepatan, saudaraku. Dunia semakin goyang, tetapi terang Tuhan akan semakin terbit. Akan ada perbedaan antara yang takut akan Tuhan dan yang tidak takut akan Tuhan.